Hello guys, ketemu lagi di game Tandem, A Tale of Shadow. Jadi permainan yang memainkan bayangan. Oke, kita play. Jadi sebelumnya kita ada di chapter 3, itu di dapur. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Clockwork. Jadi ya permesin-mesinan lah ya, mesin jam gitu. Ya, kita udah ngelewatin chapter 1 11, 11 level, chapter 2 9, jadi udah 20, chapter 3 8, jadi 28. Ini sekarang kita ke level yang ke-29 di Clockwork dengan judul Hiding in the Shadow. Oke, mulai. This must be the music room. If we had time to have fun, I would invite you to dance. These stuffed animals look so real. They don't seem as nice as you, Fenton. Do you know them? Oh, but it's much worse. An army of soldiers! Oh no, my lantern! How am I going to get through this dark mansion now? Let's run away, Fenton! Hiding in the Shadow, chapter 4, Clockwork. Oke, dari cuplikan yang tadi kita ngelihat musuhnya adalah, musuhnya yang lampu itu. Ini juga lampu, cuman kayaknya lampu pecah nih kalau dilihat. Kacanya pada pecah atau skonslet. Oke, jadi mereka nggak bakal gangguin kita. Oh, ada duri-duri, ada kayak gasing. Oh, nggak deng. Kirain bawahnya ada duri, kayaknya ada durinya deh. Oke, jadi ini kita geser. Oke, Fenton mah bisa naik ke sini. Wah, lari. Kayaknya nggak ngejar ya, cuman pokoknya kalau kena areanya itu kita yang kena. Oke, Fenton maju. Oeng. Oke, terlalu curam. Oke, masalahnya Fenton harus nginjek ini. Oh, kebalik. Oke, kebalik. Oke. Fenton loncat ke situ, ya nyangkut. Nyangkut di situ. Oke. Nah, baru dibalik. Oke, let's go Fenton, pencet tombol permen. Karena bentuknya kayak permen. Oke, Fenton naik. Jangan kejepit. Oke, maju lagi masih bisa. Oh, duri. Oke, ini ada sesuatu yang harus kita naikin ya. Lupa. Bukan cuma dipencet tapi harus diputer. Oh, duri semua. Oke, kita jalan dulu. Wah, apa itu? Bukan laba-laba. Oke, kita harus mencet tombol itu. Masalahnya itu di area itu. Oke, aku nyoba. Ini mata ini apa? Oh, kalau mata ngeliat. Oke, jadi bukan bunuh ya. Oke, kita nyalain itu dulu. Fenton, lanjut. Oke, gelap. Kalau gelap dia nggak bisa lihat. Oke. Nice. Kok Fentonnya nggak mau jalan? Oke. Aman, gak kejepit. Oke, lampunya mati. Kok lampunya mati lagi? Padahal Fenton gak mencet. Gelap. Oke, next. Oke, duri. Fenton maju lagi. Hampir. Oke, maju lagi Fenton kayaknya. Karena gak ada tombol apa-apa yang perlu diapa-apain di sini. Oke, ini ada tombol buat matiin. Oke, kita maju dulu. Belum tahu ada apa. Oke, wah. Oke, mereka nggak pecah. Jadinya mereka nyala. Oke. Saya harus di sini. Nah. Harus ke sini. Oke, aman. Oke, nyalain. Buka dulu maksudnya. Nyalain ini. Oke, Fenton maju. Kena deh. Oke, sabar. Ayo Fenton naik. Oke, Fenton aman. Oh,
Oke, sabar deh. Oh, oh belum, belum. Oke. Oke, next. Oke, kelar ternyata. Oke, kristal kita dapatkan di chapter 4 level 1 Hiding in the Shadow. Oke, lanjut. The music goes round and round. Oke, mulai. The music goes round and round. Round and round, round and round. Oke, maju. Oke, Fenton maju. Fenton gak bisa lari. Oke. Ding 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 ding. Oke. Oke, ayo. Oke. Nutup gorden. Oke, nutup gorden jadi gak kelihatan. Oke, aman. Oke, gak ada tempat secret ya, secret room. Oke. Oke, pokoknya kita gak di area itunya, aman. Oke, Fenton maju. Woyoyoyo, oke, sabar, sabar. Oke, udah pencet, aman. Hampir. Wish, gak lihat. Astaga. Oke, lanjut. Ini gimana? Oh, itu atas. Hampir. Oke, secret room mana? Gak ada. Secret room rasanya udah lama gak ada. Gak ketemu. Oke. Oke, harus ngambil kunci. Ada itu Fenton yang bisa ngidupin. Oke. Ini Gordon, jadi dia nggak bisa ngejar ke sini. Oke. Oh, ini ada tutupnya. Oke, berarti. Kabar. Oke, begitu caranya. Oke, Fenton nggak bisa ke situ. Harus nunggu ini dulu, buka pintu. Oke, Emma. Bentar, aku mau ngecek di atas itu ada apa nggak? Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada secret room. Mana ini secret room? Oke, ini buat apa? Ini buat muter ini ya. Oh, buat Fenton lewat. Oke, berarti mau gak mau harus gini. Oke. Fenton lewat. Let's go, Fenton. Ding. Oke, wah ini harus pencet dulu. Oke, bentar. Kalau aku di situ kelihatan gak ya? Ngejar, oke. Berarti mending aku puter. Jadi garis lurusnya ada di bawah. Oh, kebanyakan. Ayo. Oke, sabar. Woi, muter yang benar, woi. Oke, aman. Ini buat apa? Bentar. Oh, bisa muter terus ya. Bentar, apakah ada jalan? Sebentar, penasaran aku jadi ya. Halo, Lucin. Oh no. Oh, buat kalau ngulang ya. Bentar, habis ini lihat Fenton di atas itu ada apa? Pojok kiri situ. Oke, apa malah di situ ada? Oke, nggak ada. Di bawah nggak mungkin. Oke, ini kita nyalain. Oke, ambil kristalnya Fenton. The music goes round and round. Level 2.
Oke, lanjut safe passage. Oke, safe passage apa ya? Jalan aman. Oke, ada mata, ada fountain, loncat-loncat situ. Bentar, ini ada mata, ada apa? Oh, pintu doang. Oke, pintu doang mah nggak apa salah. Oke, kayaknya harus sambil jalan ya. Oke, bisa-bisa. Yang bola lagi, yang lingkaran kecil nggak perlu diperhatiin. Oke, segini aman. Oke, hampir. Oke, habis ini. Oke, udah aman. Oke, next, bukain pintu. Yuk. Oke, nahan buat pintu. Oke, ini ada banyak. Oh, banyak banget. Oke, ini ada partisi guys, lewat. Oke, fountain tombolnya banyak. Ini mati lampu. Oke, kesini ya. Tapi nanti transisinya gimana? Oke ya, sembunyi sini. Iya, telat, kelamaan. Oke, gini aman sih. Cuman mata yang berikutnya itu yang nggak aman. Oke, langsung nyala. Sadis. Kalau aku balik ke kiri lagi, nggak aman juga. Oh, ke sini. Oke. Lo. Kirain nyambung, nggak nyambung ternyata. Oke, tombol berikutnya ada di. Oke, tombol ini nutupin itu. Kayaknya aku kesini. Oh. Oke, paling nggak kesininya ngerti. Masuk situ, habis itu. Nggak ada wilayah aman masa. Oh, pindah ke sebelahnya dodol. Oke. Sini. Ganti ini, pindah ke sebelah. Oke, nggak usah pakai lampu. Oke, aman. Oke, fountain jalan aman, nggak ada lampu, tapi cara ke situnya kayaknya loncatannya tinggi banget. Oke. Kesini ya. Waduh. Oke, aman. Coba lagi. Oke, apakah ke atas? Oke, mate. Harusnya sih kesini dulu ya. Man, kok kayaknya nggak nyampe juga. Oke, parkir dulu situ. Belum tahu ngapain. Oke, kita parkir dulu. Ganti ini buat apa? Oke, aku jangan cari mati lah. Kayaknya nggak bisa naik juga ke belakang tadi. Oke. Iya, Fenton berarti mau nggak mau kesini naik. Cuman kayaknya dengan kita, ada ghost ya. Dengan kita mindahin gini, kayaknya jarak gearnya agak jadi deket tuh. Tadi kayaknya jauh banget. Aduh. Yaelah, jauh banget. Oke, aman. Oke, nanti dulu deh. Ini tombol buat hidupin lampu. Oke, ghost, halo. Oke, kayaknya mau nggak mau ya, Fenton harus ke situ. Aman nggak kalau di bawahnya? Oke lah, jangan lah. Ah, maksudnya gini. Oke, tetap kena. Kirain kalau kita nggak gerak, aman. Oke. Woi. Oke.
Oh lo. Kayaknya nyetrum nggak? Oke, next. Oke, ada penjaganya satu. Bentar, ngecek doang, ngecek lu. Yang ini cuma nutupin pintu, yang sana yang ada penjaganya berarti. Oke, Phantom maju dulu, ada apa? Oke, yang jelas Phantom nggak boleh turun. Oke, ini nutupin pintu. Kita sembunyi sini. Mata ini ngeliatin Phantom harus nggak bisa. Phantom harus ke sini ya, kiri bawah ini ya. Railingnya soalnya nggak ada. Oh, aku harus naik ke situ. Berarti caranya harus di penjara. Oke. Aduh. Lari. Oke. Gimana cara event naik sekarang? Oke lah, sana. Makanya ada gear di sini tadi buat apa? Oke. Kelar ruangan safe passage. Ruangan yang ketiga, jadi masih ada 5 ruangan. Oke, ruangan keempat, magnifik. Oke, save passage 2. Oke, save passage 2. Kita masih di chapter clockwork. Oke, kali ini apa ini? Oke, matanya buat kunci. Oke, kita butuh kuncinya buat masuk sini. Oke. Oh, bayangan bawah juga. Buat si Phantom nggak bisa lihat. Oke, Phantom lewat dulu. Kita juga ngambil kunci dulu, oke. Oke, di dalam sini yang desain kepalanya gerak tuh nggak semua ya. Ini yang di atas nih gede nih, jadi gerak. Oke, itu metronom. Oke, Phantom-nya. Kenapa ya? Oke. Tadi kena nggak sih? Kok kayaknya aku nggak lihat ada dia di bawah. Oke. Oke, kita bawa dulu lah orangnya. Emma. Kita bawa Emma. Oke, sini aman. Oke, itu ada ruangan. Ada ruangan. Oke, kita cek dulu nanti. Bentar, Phantom naik dulu boleh nggak? Oke, sabar. Oke, jangan mati aja. Takutnya ntar Phantom-nya dilempar ke bawah lagi. Oke. Turesolin asal. Oh, dibacain, oke. Tadi apa judulnya? Nggak baca. Judul secret-nya. Oke, lanjut. Oke, ini apa ini? Kayak ada lampu. Kita sembunyi situ. Phantom. Oke, berarti kita harus bawa Phantom. Oke, ini apa ini? Oke, ini apa ini? Oke, ini dekor doang ya, aman lah. Oke, ya. Oke, Phantom bisa naik nggak? Oke, bentar. Bawa naik Phantom coba. Iya. No, kenapa nyangkut mulu? Oke. Aku jatuh ke sini. Oke, kayaknya aku harus loh. Oh, itunya hilang, duri-durinya.
Oke, aku balikin Fenton ke atas dulu. Oke, aku nggak tahu itu yang gerigi ya. Yang gerigi itu apa maksudnya? Aku takut jatuh ke bawah lagi. Ya, nggak nyampe. Oke, kebalik, kebalik, kebalik. Oh no. Kayak Fenton-nya kurang geser. Oke, nice. Kita bawa dulu ke sini. Oke, kayaknya sini aman ya. Biar yang atas masih bisa loncat. Aduh, nggak bisa. Oke. Oke. Kita bawa ke sana. Kayaknya itu tombol ya. Tombol itu harus dipencet. Oke, itu tombol buat matiin yang itu. Sekarang gimana caranya aku ke semua ruangan itu? Oke, gini kali ya. Salah. Oke. Oke, ini ada ghostnya lagi baca. Aman. Oke. Untung nyambung ini. Ruangannya untung nyambung. Oke. Habis itu kita harus mencet buat si Fenton lewat. Oke. Oke, aku kayak nggak yakin kena enggak gitu. Nyampe enggak. Oke. Oke, saya pasang dua. Oke, itu patung gajah tadi. Oke, level kelima. Trimas Ketir. Oke, Trimas Ketir. Aduh, oke. Trimas Ketir, all for one. One for all and all for one. Oke. Oke, kita mulai dari mana ini? Ini buat apa? Bayangan. Oke, Fenton naik ke sini. Bentar, di bawah ada apa? Oke, targetnya ke situ. Oke, kayaknya kita nyiapin. Oh, no, ini gimana nuruninnya? Yang ini nggak ada pegangannya. Oke, kurang tinggi yang itu. Oh, oke, aku nggak nyadar. Oke, intinya Fenton ke tengah dulu. Pijakan yang tengah. Oke. Terlalu dempet. Oke. Lalu kita bawa ke situ. Oke. Oke, aman. Oke, ghostnya lagi pada nari-nari. Oke, kesini dulu kak. Saya ingatku nggak bisa karena itu nggak permanen. Bentar ya, nyoba buktiin. Ya, udahlah. Yang jelas sih nggak bisa harus ya. Karena nggak permanen ya, bisa digeser. Oke, kita naikin ke sini kali ya. Ya, kayaknya nggak nyampe juga, tapi kayaknya lewat bawah deh. Oke, lewat atas kejauhan. Oke, itu robotnya lagi. Ghostnya robot, robotnya ghost. Ini apa ini, DJ? Oke, Fenton naik ke situ. Kalau tingginya bisa, enak. Kalau nggak bisa ya, ya nggak masalah sih ya, nggak masalah. Oke, Fenton bisa bukain pintu, cuman yang matiin. Oh no, di atas itu. Oke, Fenton salah jalan kita.
Oke, Phantom harus naik ke situ. Ya kayaknya jauh banget sih ini. Oke, bisa. Oh, untung ini permanen, tombol permanen. Kirain nah, udah mikir gimana caranya balik ke situ. Oke. Kayak tadi lagi. Ya, cukup. Oke. Oke, lo nggak berhasil aku naik ke situ. Oke, ini apa yang hidup? Oke, robotnya ada 3. Aku nggak mau. Ah, itu ada 3 itu. Oke. Robotnya ada 3, kita punya lampu 1 dan mesin itu 1. Mesin lagu. Dan dua-duanya digerakin sama 1. Oke, dengan ditutup aku bisa ke sana. Masalahnya kunci birunya di mana? Kunci birunya di tengah. Oke. Waduh. Kelihatan masih sini. Oke, berarti aku harus gesernya dari sini. Nah, oke, bisa. Oke, tinggal sekarang Phantom ke sini gimana caranya? Oh, Phantom ke situ loncat doang ya. Ntar ini ada gear yang enggak. Oh no, lampunya lupa. Lampunya harus digeser. Oke, udah. Oke, ini judul ruangannya aku lupa. Apa tadi? Three Musketeer. Oh, tadi penjaganya ada 3 yang terakhir. Bener nggak? Kayaknya bener. On the beat. Oke, lanjut. Ruangan ke-6. On the beat. 6, 7, 8. Oke. Jadi, sama ini 3 ruangan lagi. Oke. Phantom di sini. Oke, apa tombol. Oke. Lupa ini enggak geser-geser, yang bisa digeser. Oh, ini bisa. Oke, Phantom enggak bisa ke itu. Phantom harus jalan dulu. Oke, jalan ke sini dulu kali ya. Maksudnya kalau aku taruh sini nggak bisa lewat nanti. Aku nggak mau dipegang. Wih, pegang. Megangnya harus pas. Lihat yang bawah dah. Oke. Nggak dapet bayangan dia. Gini juga nggak masuk. Kalau gini udah stuck. Oh. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Tapi aku harus ngereset dulu. Oke. Oke, nice. Nice. Oke, nice. Toeng. Lah. Solid ground. Ambu yang kurang naik. Oke. Okay. Ya, kurang geser dikit aja. Jadi memakan waktu berapa? 5 detik. Oke, kita ketemu mata lagi, tapi musuhnya cuma 1 ya. Oke, musuhnya cuma 1, tapi pindah-pindah. Oke, lampunya 1, 2. Oke, cuma 2 ya. Oke, kali ini Phantom bisa ngapain? Oke, harus cepet. Oke, kita bukain jalan. Oke, berarti harus cepet. Oke, ya udah aman.
Oke, ada Casper. Ini lampu. Iya, masih pakai yang pembatas itu tadi. Oke, paling gini lagi. Bentar, tombolnya si Fenton mana? Fenton harus kemana? Oh, ada. Oke, di sini kayaknya nggak kelihatan tadi. Oke, Fenton gas. Waduh. Bentar, shadow dari mana? Dari sini. Oke. Oh, beda jadinya. Gas, Fenton, gas. Oke. Ya, oh ini lampunya banyak. Maksudnya lampu musuhnya. Oke, aku belum ngeliatin lampu yang goyang. Oke, Fenton maju dulu. Oke, gas dulu aja. Gas dulu saja. No, hampir. Oke. Oke. Ya, kayaknya Fenton nungguin doang. Oke. Oke. Oke, aman. Oh, udah, oke. Ya, yang ini ruangannya kayaknya cukup cepat. Oke, ghostnya lagi main musik ternyata. On the beat, music box. Ya, kita habis ngomongin musik, dapat music box. Oke, ruangan ketujuh, music box. Mari kita mulai. Setelah loading. Oke, ini ada tiga. Ini bisa digeser. Masanya kita gak bisa lihat belakangnya, berarti mau gak mau geser doang. Oke, jadi ini kesini ya, aman. Kalau ini geser ini buat, oh buat ngereset yang itu. Oke. Wah gak aman yang ini. Ya gak aman juga. Ntar, kunci ini kemana? Oke, Fenton geser dulu deh. Oh, kuncinya buat ke situ. Oke. Okay. Paling aman sebenarnya gini. Oke. Okay. Udah aman. Oke, okay, apa itu? Oh, getar semua. Oke. Okay. Apa itu? Oke. Okay. Apa ini ceritanya? Kok bisa muter padahal harusnya kan nabrak. Oke. Okay. Logiknya hancur. Oke. Okay. Jadi gimana caranya veteran naik ya? Oke, okay, kita pun naik bisa. Oke. Okay. Oke, okay, masalahnya nggak bisa naik karena ini. Oke, okay, ini bisa. Oke, okay, aku bisa ke sana nggak? Kiri. Kiri, kiri, kiri. Kayaknya ada apa itu. Oke. Okay. Wow. Wow. Mate. Oh, aman, aman. Oke. Okay. Ini buat ngelapin yang itu. Oke. Okay. Maksudnya ntar aku berhasil ke sana, Fenton-nya nggak bisa ikut lagi. Oke, okay, mulai. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. No, yang ini enggak gerak. Oke, okay, ayo. Ayo. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, Fenton-nya kejauhan. Ayah. Oke, okay. Bentar, Fenton ada apa enggak di sini? Enggak ada. Oke. Okay. Oke, okay, gerak semua. No. Oke, okay, enggak mati. Ya, telat.
Ya, mana ini? Nunggu. Harap bersabar. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Untungnya naik. Luar, itunya pada naik duri-durinya. Oke, okay, nggak bisa. Tunggu. Oke. Okay. Tunggu lagi. Oke, okay, ini bisa. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Oke, okay, ini robotnya cukup banyak. Tapi bentar doang, oke, okay, aman. Kunci, sebenarnya bisa ya. Oh, oh. Oke. Okay. Wow. Ntar aku mau ke Okaku ya. Aku mau ke sini, berarti nggak usah. Nggak usah mikirin ke atas sana. Emang di atas itu ada apa? Ada tombol buat Fenton ya? Atau lah sini. Oke lah sini. Oh jangan lupa nggak lihat durinya. Hampir. Fenton. Oke, okay, nice. Musik box kelar. Sekarang ke ruangan ke. Oh, musik box udah 7 ya. Oke. Okay. Ke ruangan ke-8, ruangan terakhir buat di chapter 4. Three Faces of Mother Time. Oke, okay, opo ya. Waktunya emak dengan 3 muka. Waduh. Apakah boneka ibu-ibu dengan mukanya 3 yang bisa muter-muter gitu? Halo, oke. Okay. Three Restless Actor Portrayal. Oke. Okay. Next. Kayak ada kunci, ada... ada tombol, oke. Okay. Oke. Okay. Sejauh ini aman, oke. Okay. Oh, ini bentuk muka. Yang di lantai bentuk muka, matanya satu doang. Oke. Oke, kita kemana? Nggak bisa. Oke, Fenton kayaknya harus naik dulu. Oh iya. Kenapa ini? Oke, okay, bisa diputer. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ntar puterin. Oke, okay, bisa. Jadi intinya nutupin sini. Oke, okay, next. Nextnya kemana kita? Kesana lewatin muka bisa, oke. Okay. Oke, okay, ambil kunci. Ini apa ini? Hidden? Enggak. Oke. Okay. Oke, okay, apa yang terjadi? Oke, okay, reset tempatnya. Kita perlu ngambil kunci biru. Kunci biru, oke. Okay, kunci biru di situ juga. Oke, okay, masalah yang ini rusak ya kayaknya. Rusak. Oke. Okay. Jadi solusinya cuma ada ini ya. Oke, okay, mentok dia. Oh no, pas banget. Puterannya tuh nggak ada overlapnya. Bentar, yang ini bisa digeser nggak? Sama sekali nggak bisa ya. Oke, oke. Oke, oke, oke. No, kebalik. Oke. Okay. Oke, okay, yang ini ada matanya. Oke, okay, itu muter searah jarum jam juga. Oke, okay, kita lihat.
lewat sini lagi. Oke, ini dipencet, ternyata bukan di diinjek, bukan dipencet. Oke, sekarang tombol merah. Tombol merah, kunci merah. Kunci merah di situ. Tuh lagi enggak ternyata. Kunci merah beda tempat. Sudah diputar tempatnya. Oke. Ini aman, dekat. Ini pintunya ya. Pintu yang tadi. Oke, putarannya udah dibenerin. Ini masih rusak. Oke. Berarti caranya masih kayak yang tadi ya. Aduh. Ternyata nge-trigger juga. Oke, bentar. Oke. Karakter kok nyangkut ternyata. Aduh. Oke, bentar. Nunggu ini balik ke sana dulu. Oke. Let's go. Habis itu ya masih sama yang tadi, cuman ini enaknya enggak. Oke, keinjek. Enaknya dia enggak maju-maju. Oke. Nah, sekarang kita harus balik lagi. Oke. Sabar. Salah. Oke. Loh, ini jalannya gimana ini? Tunggu. Oke. Alah. Jalannya pelan. Oke, aman. Yuh. Oke, kuncinya kayaknya habis ya. It looks like this lever should help us get out of this clockwork room. There we go. I probably have little time to retrieve the key. I'm going for it. Okay. Here I go again in this room. Oh, aku kira boss battle. Wah. Yes. Oh. Go, Fenton. Gelap. Duh. Beda sama boss battle sebelumnya. Ini kayak ngambil-ngambil doang. Ya sebenarnya boss battle sebelumnya juga simple sih, cuman ini rasanya kayak lebih simple. Oke, karakter chapter 4 sudah kelar, clockwork. Oke, kita ngintip dulu chapter 5 apa. Greenhouse. 1. Oke, hitung levelnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8. Jadi sampai di ruangan ini adalah 28 tambah 8 jadi 36. 36 tambah 8 tuh berapa? 48. 44 ya. Bener enggak sih? 36 tambah 8 44. Bener, 44. Oke. Jadi kita sudah jalan 36 level. Di clockwork, lanjut nanti di ruangan greenhouse. Oke, sekian dulu buat ruangan clockwork, yaitu sekian dulu buat chapter 4-nya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nemenin sampai sejauh ini alias chapter 4. Nanti lanjut lagi di chapter 5, chapter berikutnya, yaitu greenhouse. Ya, terima kasih, selamat lagi. Selamat datang, udah dari tadi. Ya, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih, sehat selalu. Mari cabut dulu. Cabut.